Saya ini preman di sini, penguasa wilayah sini. Asal kamu tahu. Terus kalian mau apa kalau kalian preman di sini? Saya minta duit. Duit jangan, cepet bang. Jangan dikasih. Jangan dikasih. Saya ini. Kelamaan. Ada apa, Mbak? Oh, ini Pak De, motornya mogok. Pak De ada duit enggak? Enak. Tadi habis bayaran. Mana? Cuma 50.000 tapi. Mana? Ini cuma 50.000. Cepat buruan. Ada apa ini? Cari di sini. Tadi megang saya, Pak. Sekarang ini aja. Kita kasih toleransi kepada kamu ya. Daripada saya panggil semua warga, kamu digebukin nanti dibakar. Udah kasih duit aja ini. Iya. Nah, ambil duitnya. Buruan. Enak amat bangun di wilayah kita tanpa izin itu pemborong itu. Orang udah samperin lah. Lancang itu orang kok. Mau cari mati apa dia? Bakal pelajaran. Urus kamu. Siapa? Bang. Ya, Pak. Dirin bangunan ini kok enggak izin dulu sama gua? Izin di mana? Ini bangunan siapa, Bang? Ini bangunan Pak Tamyes. Orangnya mana Tamyes? Ada. Sok-sok berani-beraninya dirin bangunan enggak izin. Ada uang keamanannya enggak ini? Uang keamanan apa? Enggak ada lah. Waduh. Kok. Sini, kok. Banyak bacot kamu. Emang kalian siapa? Saya ini preman di sini, penguasa wilayah sini. Asal kamu tahu. Terus kalian mau apa kalau kalian preman di sini? Saya minta duit. Duit apa? Enggak ada duit di sini. Lo. Nantangin kita ini. Enggak ada duit sini. Bilangin, Bang. Teman Abang itu. Kasihan. Kalau enggak habis di sini ntar. Enggak, kalian pergi aja lah. Jangan bikin masalah di sinilah. Kamu lu tahu? Tarok kemarin mati dia enggak kasih duit sama saya. Enggak takut saya, mau kasih mati aja. Apa enggak? Kasih aja, Bos. Udah, kasih aja. Hah? Udah. Maaf. Mana duitnya, Bang? Cepat, Bang. Mana duitnya? Enggak ada duit. Udah. Enggak usah. Duitnya, Bang, cepat, Bang. Jangan dikasih. Jangan dikasih. Bang, jangan. Udah, Bang. Jangan. Saya ini. Kelamaan. Bilangin sama Tamyes, besok lagi suruh izin dulu. Ya udah. Jangan mati kau. Udah, Gus. Ada apa ya, Mas? Biasa, Pajegarian, Lastri. Ya Allah, Mas. Ada galundeng enggak nih? Enggak tahu ada apa enggak itu di sana. Kayaknya enggak ada loh, Mas. Duit. Hari ini lagi sepi loh, Mas. Enggak usah pura-pura kamu, Lastri. Dagang saya masih banyak, Mas. Duit. Enggak ada. Duit. Enggak ada, Mas. Jangan enggak ada dong, Mas. Saya sebrot nanti kalau kamu kasih duit. Buka. Belum laku, jeluk dagangan saya belum laku. Daripada mana kamu, saya buka. Apa pilih dapat kamu? Baru dapat ini, Mas. Udah kok, ada kok. Baru dapat ini, Mas. Biasanya 25.000, 10.000. Ada galau dulu nggak? Ada. Ya, ambil. Saya sendiri, Mas. Kalau kamu nggak ingin saya makan galau ini, nih.
Mas jangan stol. Jangan mas, kasihan saya, anak saya kecil-kecil mas. Jangan udah. Mas. Ya udah, saya pergi ya mas ya. Buruan. Mau kemana ini kok kita kok? Kita mangkal dulu, atur strategi biar pendapatan kita semakin banyak. Iya ini kayaknya. Aduh. Sambil minum-minum, udah dapat duit kita. Oke. Musik lah kok lah, udah clear-clear ini Pak Lengbang. Aduh. Aduh, Cak. Aduh. 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 Eh, mandor yang kita palak tadi itu pasti gak bakal bisa tidur satu tahun ya. Alah, tadi itu kamu betak-betak kok kencing di celana dia kok. Aduh. Eh, mana ya? Eh, briefing kita dulu. Gimana, Bang? Biar aksi kita semakin lancar, cepat dapat mangsa. Kita bakal cewek. Gimana? Udah kamu cemerlang juga kok, itu bagus itu kok. Biasa. Kita pakai tuh Yulia yang pokoknya kayak biola. Wah. Yulia anaknya bakal tua gitu. Nanti dia suruh nyegah di jalan. Pasti tuh lancar kita itu. Ya enggak? Udah, saya ngikut aja kok, yang penting duit. Itu namanya magic gear paling top chair. Di samping itu juga kan kita bisa cuci mata kok, lihat-lihat pantatnya kok yang buhay kok. Pokoknya kalau udah Yulia di tengah jalan. Nah, udah. Oke, gue telepon dulu Yulia. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Aduh. Yulia, Bokong Semok namanya di sini. Halo sayang. Halo. Tamu ke sini sayang, di gerdu biasa ya. Oh, di biasanya kan kamu nongkrong itu. Iya. Ini mau duit kan kamu kan? Oh, iya ya udah nanti Mas sampai ke sana ya. Buruan, jangan pakai lama. Ini ada duit gede ya. Oh ya, oke. Okay. Oke, dah. Pokoknya gimana kalau kan? Urusan duit, cepet dia datang. Mau dia? Ya mau lah. Waduh. Mungkin enggak mau. Mana lu lihat belum datang ya? Hai, sayang. Waduh, adek. Ada apa, Bang? Hai. Oke. Duduk sayang. Kayaknya lagi dapat duit banyak ini. Ya iya dong. Jadi gini sayang. Aduh. Ini ada kerjaan buat kamu. Ada kerjaan apa bang? Tenang aja. Minum dulu sayang. Biar tambah hot. Ada. Ini ada. Abis malam di mana nih? Tadi di proyek. Oh di proyek. Iya. Proyek mana? Iya tempat shift time itu, bangun gak izin sama kita karena duit ya. Kok bisa gak izin dulu? Itu pemborong tolol. Ya salah. Ini kita mau cari mangsa di jalan. Jadi kamu jadi umpannya. Ya boleh lah, tapi bagi rata ya. Ya pastilah, tenang aja kalau masalah saya. Masalah duit mah lancar kita okay. Berdua ini. Gak usah khawatir kamu ya. Oke. Okay. Mau di lokasi mana ini?
lokasi baru situ. Pokoknya tugas kamu seperti biasa. Oke. Okay. Buat pancingan ya. Tenang aja. Nanti. Ikhlaskan kamu nolongin kita kan. Ikhlas kerjasamanya. Dong. Biasanya juga kayak gitu. Biar halal dapet duitnya. Nanti gua beliin lagi yang lebih gede kayak gini biar rantai kapal. Oke. Ya deh, oke. Ayo kok. Ini baru lancar loh ini. Gak ada yang mau boncengin nih. Ya udah sama gua aja. Ih, tapi lu gak lagi mabok sih. Ya, mabok dikit-dikit buat hangat-hangat tubuh aja. Ayo, Hat. Buruan. Aduh, kok, Eh, masih mata kuat gak kamu? Mau aksi malah saya. Gak? Hah? Mata saya satunya mana kok bener-bener? Sini. Alah! Orang mau beraksi kok malah. Buruan lah. Buruan. Ayo. Lambat bener kamu sih. Halo. Iya. Saya udah siap, Pak. Ini juga kebetulan keluarga lagi ini. Saya tunggu di depan ya. Oh iya iya iya. Ya. Oh iya iya. Siang, Pak. Siap, Pak. Selamat nunggu, Pak. Alhamdulillah agak lama, cuma ya nggak apa-apa. Yang penting kan ini hari ini kita kan akan bakti sosial. Siap. Kalau lokasinya saya kan udah cross check di sana, mungkin kita cuma ya sekedar memberi apa ya contoh ke masyarakat umum. Lokasinya berbatasan dengan kampung sebelah, dekat bulak sawah itu kan jalan-jalannya. Jadi alangkah baiknya kalau kita menjadi suri toladan ya. Siap. Ini kok gimana, Pak? Geng kawan-kawannya sudah siap semua? Oh, kawan-kawan saya sudah siap semua, Pak. Nanti nyusul saja. Nanti saya share lokasinya, Pak. Oh iya iya. Oke, siap. Ini udah siang kayaknya, langsung berangkat aja, Pak. Oh iya iya, enggak apa-apa. Oh, ini aja. Gimana, yang Pak? Nyupir saya aja karena saya yang jalurnya kan agak sulit. Jadi biar saya yang bawa mobil enggak apa-apa ya. Oh, oke, siap, Pak. Mari, Pak. Mari. Iya. Aja Pak Li ya. Iya, pokoknya kamu pura-pura motornya mogok. Nanti kamu minta tolong sama orang yang lewat. Tapi ada orang lewat nggak di sini? Biasanya banyak. Banyak ya? Iya. Orang berduit semua. Di situ kan kebun kelapa sawit. Oke, yaudah kalian pergi aja. Kita nyumput di mana kok? Kalian nyumput. Di bawah pohon bambu itu. Oh iya, ya. Pokoknya nanti kalau kamu pas nyegat orang, ada orang yang nyentuh kamu, kamu jerit ya. Oke. What? Kayak gitu, nanti oke, saya keluar. Oke, siap. Jangan beri, jangan. Beda lagi, Pak. Mana nih, nggak ada orang lewat. Sepi banget. Semoga yang lewat duitnya orang yang banyak. Duitnya banyak.
Ada apa, Mbak? Oh, ini Pak De, motornya mogok. Mogok? Apa yang saya rusak ya? Nggak tahu ya. Mungkin businya apa-apa? Coba. Mungkin. Apa ini? Nggak bisa ini. Nggak bisa. Pak De ada duit nggak? Enak. Tadi habis bayaran. Mana? Cuma 50.000 tapi. Mana? Ini cuma 50.000. Cepat-cepat buruan. Ini apa ini? Ada apa ini? Cari. Di sini cari. Mana duitnya? Ini cuma Rp100.000. Alah, cuma ngasih jangan, doang. Kok susah banget sih? Ini kan cuma uang 50.000. Ini om ini. Cepat. Paksa aja. Mau diminta. Jangan. Kasih tinggal ngasih kok. Jangan. Buruan. Jangan. Kasih enggak? Enggak. Saya kotor kan kamu. Enggak, jangan. Udah kotor. Enggak kasih. Susah banget. Jangan. Jangan diminta ini uang cuma 50.000 ini. Habis-habis capek-capek saya bikin batak kerja. Kok mau diminta enak aja? Kamu mau ngelawan saya kamu? Ya. Saya ini preman sini. Saya enggak takut sama preman. Bos ini. Jangan kasih kotor. Tinggal kasih doang, enggak susah banget, Bang. Udah itu. Kamu itu mau ngelawan. Cari mati kamu. Enggak tahu kamu. Udah, kamu jalan. Di sini preman kok. Ya udah. Pulang sana. Ya udah. Enak aja kamu. Motor saya ketinggalan, Mas. Pergi. Lagi. Jangan. Cepat. Oh, kamu lentar. Ada. Itu. Dah, lumayan, Hap. Dapat kan? Tas dulu. Pokoknya, Hap, kalau kita pakai pancingan gembus lancerit pasti dapat bangsa kita. Tapi Yol. Lumayan sih ya. Yol. Apa? Kalau mancing-mancing yang dikit agak jendel dikit apa gimana pantatnya? Saya briefing tadi dulu kamu. Orang-orang enggak tahu loh. Orang tua juga sih. Ini pancingan yang kedua. Ya? Kamu pura-pura celaka ya. Kayak malang di tengah jalan. Gila, gue suruh kayak gitu. Ya enggak apa-apa. Mau duit enggak kamu? Hah? Demi tapi, duit loh, Yul. Ya udah gitu aja. Nanti kan orang pasti simpatik nolongin kamu. Nah, langsung kita makrut sama Wahab kan. Oke. Ya udah, ngumpet dap. Oke. Ini motornya taruh sana dulu. Tenang aja masalah motor, Mas. Nah. Ini mah udah kelihatan hasilnya. Pindahlah di situlah. Enggak sendiri mulu. Wah, pas banget nih, semoga yang lewat yang bermobil nih. Bagus juga ide Eko. Jangan juga ini loh, yang berita sering viral di itu loh, kayaknya yang berita di TV, nah, modus-modus seperti ini kayaknya, ya nggak ada salahnya. Coba saya yang ini ya. Bisa juga ini modus ini pak. Iya, saman santai aja di situ ya. Oke siapa? Aduh. Mbak. Pak, tolong pak. Ada apa mbak? Kaki saya sakit pak. Sakit. Aduh pak. Kok sampai sakit di tengah jalan kayak gini mbak? Iya, nggak tahu lagi naik motor pak, sakit. Kok jatuh tadi? Duh. Pak, bapak ada duit nggak pak? Loh, duit di mana maksudnya ini? Weh, jangan kayak gini mbak. Waduh, ngapain kamu? Nggak kayak gini caranya. Kamu jangan-jangan mau pemerasan ini ya? Kamu mau terus? Wey, ada apa ini pak? Loh. Ini tadi kan niat saya mau nolongin ini di sini kan? Alah, udah enggak usah. Ngapain ini? Banyak mana duitnya mana? Kalau saya apa namanya? Teriak warga kamu bisa dibakar di sini. Iya, benar. Kamu enggak tahu siapa saya kamu? Emang kamu siapa? Kamu belum tahu siapa saya kamu. Alah, emang kamu siapa kamu, ha? Kamu jangan macam-macam sama saya kamu. Emang kamu jagoan ini? Tadi megang-megang saya, Pak. Sekarang ini aja. Kita kasih toleransi kepada kamu ya.
daripada saya panggil semua warga kamu digebukin nanti dibakar, udah kasih duit aja ini. Iya, oh, mana duit? Damai aja kamu nih. Pengen duit kamu. Sini warungnya. Ayo aman. sini. Kalau pengen duit. Ah, buruan mana? Ambil di mobil ayo. Enggak, ambil duitnya. Ambil duitnya. Ambil banyak yang banyak. Ayo, kita ambil. Buruan. Ambil saya. Iya, yang kita ambil. Buruan. Taruh. Tolong gua, Pak. Diam. Diam. Otan ini mereka ini. Waduh. Pegang kamu ya. Suruh jual, suruh jual. Jangan. Kamu macam-macam sekali kamu. Ini jalanan umum. Kamu jangan coba-coba modus di sini. Ah, berarti benar selama ini laporan-laporan warga benar ini. Nih, kalian tahu? Saya sebenarnya niatnya nggak mau nangkep kalian sebenarnya. Saya ini dalam rangka mau acara sendiri, ha? Mau bakti sosial. Kalian yang orang kampung malah kayak gini kamu, hah? Jagoan di sini. Ampun, Pak. Kalian meresahkan ini. Ampun. Kamu dengan gagahnya kamu malak orang kamu. Tinggal tangkap aja kamu udah. Kayak gini ampun kamu, ha? Udah berapa lama kamu malak, ha? Berapa lama? 5 tahun, Pak. 5 tahun. Berarti benar ini sindikat komplotan. Oh, berarti yang Bapak bilang tadi, Pak. Iya, kayaknya benar ini. Ini ada ceweknya juga, ya pas ini. Sesuai informasi. Iya, Pak. Dingin umpan ini, Pak. Berarti kita ini aja. Kurang ajar kamu ini. Kamu tuh cewek kamu itu. Masih muda. Masa depan kamu masih panjang. Kamu mau-maunya kamu jadi pemalak kayak gini kamu. Hah? Mau jadi apa kamu nanti? Ini juga deh. Muda juga. Masih banyak kerjaan di luar sana yang lebih baik daripada begal. Hah? Kerjaan begal itu hanya untuk orang-orang pemalas. Tahu gak kamu? Iya, Pak. Mana barang-barang yang udah kamu begal? Mana? Itu, Pak, Adi. Di mana? Di kebun itu, Pak. Di kebun. Ini ambil tasnya. Buat barang bukti. Iya, Pak. Mana ini, Pak? Persisnya, Pak. Kita bawa aja. Apa aja yang kamu curi? Hah? Yang kamu begal apa? Kotor, Pak. Ambil. Di mana? Di mana? Kotornya di kebun itu, Pak. Di tutupin daun pisang, Pak. Biar saya ambil, Pak. Oh, iya. Kalian itu masih muda, ha? Kalian jangan bikin merugikan masyarakat. Orang banyak itu susah karena kalian. Wah, ini lagian, ya Allah, kasihan bener ini. Ini motor ini ya, kalian bisa bayangin nggak? Seandainya ini motor ini, yang punya tinggal punya satu-satunya motor ini buat usaha. Coba, mau makan apa coba? Ini paling yang punya buruh, ha? Tukang ngingut ternak, kalian ambil motornya. Jawab, bisa jawab gak kamu? Kami hilap, Pak. Hilap, bahasa hilap apa kamu itu, ha? Sekarang begini aja. Kalian, ya, perlu kalian ketahui. Lebih baik, sebaik-baik orang itu yang bermanfaat bagi orang lain, ha? Bukan merugikan orang lain. Tahu gak kamu? Sepinter-pinternya kamu, sekuat-kuatnya kamu tetap kalah sama hukum. Hah? Tetap kalah sama aparat kamu. Ya, ibarat kata sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Dengar enggak itu, Mas? Iya, Pak. Ingat satu lagi, Mas. Orang yang paling mulia adalah orang yang mempunyai pekerjaan, apapun itu pekerjaannya. Yang penting halal. Iya, Pak. Kamu hasil rampasan ini dapatnya sebanyak apapun juga itu enggak akan berkah. Karena apa? Karena yang kamu dapat itu dengan cara yang haram. Yang tidak halal. Ngerti gak? Iya, Pak. Juga nih yang cewek ini. Masa depan kamu tuh masih panjang. Dengerin tuh. Iya, Pak. Ayo, Pak. Kita bawa polsek tempat aja, Pak. Ampun, Pak. Ampun. Damai, Pak. Masuk. 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 Kita bawa polsek tempat, Pak, ya.